Segmen MPV mewah memiliki pasar tersendiri di Indonesia. 5 mobil bersaing di kelas ini, Toyota Alphard, Toyota Velfire, Hyundai Staria, Kia Grand Carnival, dan Honda Odyssey. Namun nyatanya, segmen ini lebih ramai dipadati Nissan Elgrand. MPV bongsor ini sempat menjadi alternatif menarik dari Toyota Alphard, namun perlahan menghilang dari publik. Bahkan, mobil ini tidak lagi terdaftar dalam data penjualan gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, Gaikindo, maupun di situs resmi Nissan Indonesia. Yang menarik dari mobil ini adalah masih dijual di Jepang dan akan menginjak usia 12 tahun serta menjalani perubahan besar-besaran. Nissan Elgrand 2023 desain besar dan halus siap mengalahkan Toyota Alphard. Bagi yang belum familiar dengan Toyota Alphard, mobil mewah ini merajai kategori MPV mewah. Mobil berbadan besar ini sangat diminati di Indonesia dan negara asalnya, Jepang. Namun kini hadir mobil baru saingan Toyota Alphard yakni Nissan Elgrand konsep 2023. Nissan diketahui tengah merencanakan generasi terbaru Nissan Elgrand konsep 2023, 7-seater Electric Sliding Door MPV. Konsep Nissan Elgrand 2023 memang belum diumumkan secara resmi, namun tampilan depan Nissan Elgrand menunjukkan konsep baru yang lebih modern dan agresif. Logo Nissan dipasang di bagian depan dan belakang hingga setir. Dari segi dimensi tidak banyak berubah dibandingkan model sebelumnya yang memiliki panjang 4.915 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.815 mm, akan segera dihentikan karena dianggap tidak ramah lingkungan. Nissan kabarnya akan menggantinya dengan mesin 1500 cm kubik 3 silinder dengan turbocharger. Kinerja akan dibantu oleh motor listrik berteknologi IPAR menjadikan kendaraan ini sebagai mobil hibrid. Konfigurasi tersebut sebelumnya sudah diterapkan di Nissan X-Trail terbaru, namun bodi Nissan Elgrand 2023 yang lebih besar membuat beberapa pihak tidak yakin mesin 3 memadai untuk model tersebut. MPV mewah ini disebut-sebut akan dilengkapi dengan beberapa teknologi canggih, mulai dari sistem anti tabrakan hingga interior yang bebas kuman berkat teknologi antibakteri pada jok empuknya.
Demikian sekilas informasi MPV terbaru Nissan Elgrand konsep model 2023 yang menjadi pesaing berat Toyota Alphard. Jangan lupa kirim komentar, kritik, dan saran guna perbaikan channel kami. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini.